Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog saya kali ini saya ingin menampilkan update terbaru ya dari Mega Marine Tank saya yang sudah berumur lebih dari setahun ya. Jadi tank ini pertama kali di setup di bulan Oktober tahun 2020 dan sekarang sudah bulan November ya. Jadi usianya sudah 1 tahun 1 bulan ya. Jadi inilah update terbaru ya dari ikan-ikan hias laut yang sudah menghuni Mega Marine Tank yang berusia 1 tahun 1 bulan ini. Oke ya, jadi makin ramai menurut saya. Ya, makin ramai ya. Jadi saya ingin membuat yang namanya Com Tank ya, Community Tank, Marine Community Tank ataupun juga Marine Com Tank ya, akuarium yang diisi oleh beragam jenis ikan hias laut ya. The tank which consists of many kinds and varieties of marine fish. Jadi inilah dia koleksi dari Marine Com Tank saya ya. Oke, kita bisa melihat nih sekarang ikan-ikan apa saja yang ada di akuarium ini. Oke, yang pertama ini ada, ini adalah perpaduan ya, the combination of kinds of marine fish. We have angel fish, we have butterfly fish, we have tanks ya, and other kind of marine fish. Jadi banyak ini perpaduan dari beragam jenis ikan hias laut. Ya, golden undulatus trigger fish ataupun juga ikan trigger liris cemong. Ini dia nih. Ya, udah size L. Ya, dan dia tuh sangat apa ya? Menurut saya sih sangat agresif ya terhadap ikan-ikan lain. Jadi kalau ya kalau misalnya dia terlalu berdekatan tuh dengan ikan lain tuh langsung dihajar ya. Inilah yang terjadi dengan ini si Angel Anularis ini. Kita bisa lihat ya ekornya ya. Jadi bagian bawah ekornya tuh baru saja tumbuh. Ketika sudah mulai tumbuh ini malah bagian atasnya sekarang yang kena gigit ya dari si trigger cemong tersebut. Ya, banyak nih ikan-ikannya. Oke, ini ada Angel Piyama ya. Jadi kalau misalnya udah sangat nyaman dia Angel Piyamanya, jadi seperti itu ya warnanya ya. Oke, kemudian ini ada KP Belanda, ada Black Pyramid Butterfly Fish ya. Kemudian ada ini Angel Napoleon ya, yang sudah sub adult ya, sudah hampir bertransformasi penuh. Ya, kemudian ini ada Dory size L, dulu waktu masuk size M ya. Oke, kemudian ini ada ikan predator juga nih, ada layaran antik ya, sirip dorsal bawahnya juga dimakan tuh oleh, digigit ya oleh si cemong. Ya, kemudian ini ada, ini ada trigger biru, ada layaran kuning ya. Kemudian ini ada angel koran, ini yang paling sulit nih. Oke, saya alhamdulillah nih bisa punya satu ekor ikan yang sangat sulit untuk bisa diadaptasi ya di akuarium ya. Ada yang namanya angel marmut, itu dia ya. Angel marmutnya udah rakus banget nih, makan pelet ya, cantik sekali. Ini sebuah prestasi dan kebanggaan ya menurut saya ya, bisa memelihara angel marmut nih di dalam akuarium. Biasanya sih hanya mati-mati saja ya. Oke, ini ada angel batman. Oke, seperti ada bercak-bercak ya, tapi itu bukan penyakit ya, itu hanya sebuah kondisi saja. Oke, kemudian ini ada trigger juga. Ini adalah trigger bola ya, badannya udah tebel banget. Oke, ini ada angel asli ya, flag fin angel fish. Oke, ini yang bagian atas ini juga predator ya. Oke, itu adalah si ini, si ikan buntal. Oke, ini ada butterfly fish juga ya. Ini ada mana lagi, ini yang kemarin baru masuk ya. Ada squirrel fish ya, soldier fish, ada mata belok ya. Kemudian ini ada botana barin, barin tank ya. Banyak juga nih, dulu ikan-ikan kecil seperti ikan kodangan sekarang udah besar ya. Ini ada ikan tompel, makin besar makin jelek. Ini juga ada ikan zebra ya, betok zebra. Oke, domino dam, bukan domino damsel fish ya, zebra damsel fish. Apa lagi ya? Ya, ini juga makin besar nih. Si apa nih? Fox face rabbit fish sudah size L ya, dulu masuknya size M.
Udah 1 tahun. Ini ada anemone fish, ada Clarke clownfish ya, giro pasir. Ini juga udah lama nih. Si ini, si kerapu loncat. Oke, jadi udah itu. Oh, ini dia. Ada botana biru hibrid juga. Ya, sudah makin besar dia ya botana biru hibrid ini. Oke, kita langsung kasih makan aja nih. Mega marinteng saya ya. Oke, kita lihat tuh seperti apa responnya ketika diberi makan pelet ya. Jadi langsung mengambil ke permukaan akuarium tuh semuanya ya. Jadi mukbang nih semua ikan tuh ngambil ya ke atas ya. Jadi ini si angel marmut kita bisa melihat tuh ya, ikan yang sangat sulit untuk dilatih makan pelet tuh berhasil saya latih ya makan pelet ya. Ini si botana barin ya. Oke, kita lihat tuh. Keren banget, asik banget ya melihat ikan-ikan hias laut beraneka ragam warna ini, dan selera makannya juga sangat-sangat tinggi sekali ya. Oke, nih kita bisa melihat tuh ikan-ikan predator seperti ikan-ikan trigger ini juga sudah beralih ya, sudah punya kebiasaan baru. Dia sekarang makan pelet ya, jadi nggak makan ikan, nggak makan udang lagi, tapi dia makan pelet sekarang ya. Jadi bisa dipelihara di komteng seperti ini ya. Oke, ikannya sehat-sehat, cantik-cantik semuanya ya, hanya di Marine Aquatic Gallery. Bagi agan-agan yang punya rencana nih ingin membuat akuarium laut ya, yang low budget ataupun juga mega tank ataupun juga mini, oke, akuarium laut mini, ataupun juga ingin mendapatkan ya ikan-ikan hias laut rawatan yang sudah adaptif ya, mentalnya bagus, sudah makan pelet ya, bebas parasit, itu bisa menghubungi saya di Marine Aquatic Gallery, Jalan TWS, Jalan Iskandar Muda Baru ya, Gang Saidi nomor 12C Medan, dengan nomor WhatsApp 0821-6655-4455. Oke, salam Marine Aquatic ya dari Medan. Sang